Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan sharekan dengan anda bagaimana cara saya membayar bil Syabas menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan aplikasi Syabas dan keduanya menggunakan JomPay. Okey, jom kita tengok bagaimana nak bayar. Yang pertama, kita gunakan aplikasi Syabas. Pastikan anda install ya aplikasi Syabas ni dalam anda punya phone. Untuk bayar guna aplikasi, pastikan yang pertama anda install dulu aplikasi anda di Google Play. Guna dapat nampak logo ni, Air Selangor. Okey, lepas tu anda daftar letak nombor akaun bil air anda. Mana nombor akaun dia? Kat sini ya. Ini akaun bil. Bila dah letak semua ni, baru kita boleh buat proses pembayaran menggunakan aplikasi. Apa yang bestnya kalau guna aplikasi ni, bila kita dah bayar, kita terus dapat tengok nilai yang tertunggak tu semakin berkurang. Okay, let's go. Yang keduanya, kita menggunakan JomPay, di mana kita tak perlu install aplikasi tetapi kita gunakan perbankan internet yang biasa kita guna. Boleh juga guna e-wallet ya. Banyak cara. Jadi kat sini saya tunjukkan satu je. Okey, untuk buat pembayaran guna aplikasi, pastikan anda install aplikasi dan buka aplikasi anda macam biasa. Daripada sini kita akan nampak kita punya bil air lah. Okey. Padamkan je ni. Okey, nampak bil air kita RM61.40. Nombor akaun semua ada dekat sana. Okey, kita boleh bayar dekat sini ataupun dekat mana kita suka. Contoh kita bayar kat sini ya. Okey, confirm. Kita boleh letak banyak lagi nombor akaun ya, confirm. Okey. Kita boleh pilih kat sini nak bayar berapa ringgit. Contoh saya nak bayar RM20. Okey, confirm. Select your bank. Okay, untuk proses pembayaran ni, kita pilih bank apa yang kita guna ya, sebab dia akan bawa kita ke portal bank yang kita guna tu. Untuk yang ni saya guna Maybank, tapi kalau anda guna CIMB Bank ke RHB Bank ke, dia akan bawa anda ke portal bank anda. So anda log in macam biasa ke portal bank anda, letak password dan anda punya security, dan dia akan hantar anda punya OTP number untuk confirmation betul tak anda buat payment tu, sebab dia guna FTX kan, sama je. Dia punya step sama saja. So bila anda dah buat pembayaran tu, okay, anda kembali kepada portal Syabas lah. Okay. Bila anda masuk portal Syabas, anda jangan terkejut kalau dia kata belum berjaya ke, masih belum berjaya ke, tak apa. Anda tunggu sekejap, nanti anda tengok dekat bahagian atas. Dekat portal tu dia ada macam sampul surat ya. Dia macam reminder. Anda buka dekat situ, anda akan nampak bayaran tu berjaya ataupun tidak. Jika bayaran tu berjaya, anda boleh tengok jumlah bil anda tu semakin berkurang. Dekat sini tadi saya buat pembayaran, contoh saya buat pembayaran RM20. So bil saya daripada RM61 telah berkurang sebanyak RM20 jadi RM41. So anda terus dapat nampak ya, bila anda dapat reminder tu, anda terus nampak anda punya baki tinggal berapa. Itu yang bestnya kalau anda guna aplikasi ni. Okay, yang keduanya saya nak kongsikan dekat sini tadi, yang saya katakan kita nak kongsi macam mana pembayaran melalui JomPay. Okay, kita pergi dekat sini, dekat bill ni. Kita tengok bill. Tengok bill kat sini, nampak tak ada kod dekat sini. Kita tengok kod dekat sini. Okay, ini kod dia yang ada. So kita simpan dekat tepi ni dan kita pergi ke kita. Kita masuk banking internet kita ya. Kita log in macam biasa. Okay, kita tengok dekat sini perkataan pay and transfer. Ya, tambah perkataan pay dan transfer. Okay, pay dan transfer. Pay, tengok dekat bawah ni, dia kita pilih dekat sini JomPay. Nampak perkataan JomPay. Okay, bila kod. Okay, kita tengok yang kita ambil tadi ini ya. Kita key in bila kod dekat sini ya. Bila kod dia 4200. Okay, press enter. Okay, nampak reference 1. Reference 1 selalunya nombor akaun anda. Reference 2 kalau anda nak letak nombor bil. Ataupun boleh biarkan kosong je lah ya.
Boleh letak amount dia. Okay. Kat sini kita kena klik here, agree to terms and condition. Okay. Lepas tu kita klik pay. Okay, lepas tu dia akan request kita punya verification. Kita tengok dekat phone kita macam biasa. Verification dia dan kita approvekan. Okay. Kita approvekan. Dan. Okay. Kita terus dapat receipt di sini. Receipt dia. Kita boleh download. Dan kita boleh simpan lah. Kat sini kita tekan pangkah dan kita dah selesai buat pembayaran. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum.